Belum, belum. Oke, okay, kita sudah masuk ke game selanjutnya antara pelanggaran disiplin sedang melawan Brother Dex PDS, tim yang tadi kalah ya guys ya, harus berjuang lagi untuk satu tiket di final melawan tim BDX dari Curug dan SGS. Siapakah yang akan melawan TNC di final? PDS ninja terkuat atau telah BDX? Tiba. Hanya cinta dan malam yang Sisi tidak akan pernah habis. BDX ini kompak banget ya. Semuanya satu squad itu BDX. PDS ini ada satu orang CRM ini kayaknya penyusup. Sihirku mengalir bebas seperti angin. Chang'e dan Vale. Wah, BDX siapa yang udah mulai paham ya. Kuncinya PDS ada di Mas Fadli. Di Manifest. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Mas Fadli pakai apa nih, bingung kayaknya. Valirnya juga diambil sama BDX. Aku adalah api yang mengamuk, perwujudan dari mitos kuno. Ayo pergi ke dunia mimpi. Ada Valir, bersama ada Lunox. Wow. Ada Grody. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Orang dalam sekarang ya, ada pergantian pemain ya. Orang dalam main. Sebelumnya tadi lawan TNC, orang dalam gak ikut main. Dia menggantikan Mokenot ya, yes, yang tadi pakai bahasa apa itu. Telah diaktifkan. ID ML-nya. Jadi itu pakai Alpha. Alpha ini memang lumayan lagi OP ya, sering dipakai sama tim-tim di kelas 2023. Hanabi, Sanjo. Mobile Legend asik dan santai, tapi ini kok nggak asik, nggak santai ya, asik sih, cuman nggak santai nih kayaknya. Saling berebut. Nama kejuaraannya Mobile Legend asik dan santai. Rumah kita. Melas. Lautan karena kita juga ngadain acaranya melas. Kita. Oh, dari BDX Picks Hanabi. Yang terkuatlah yang bertahan. Akulah sang pengendali petir kuno, pemburu semua dewa jahat. Ada edit diambil oleh Babayu. Ini HP kekunci lagi. Jangkrik Guru BK. Pohon terkokoh juga lahir dari benih yang kecil. Aku harus memecahkan kodenya. Mas Vidi pakai Estes. Kok ada Mia? Lah kok gitu? Meta apa ini BDX? Aku
aku pasti bisa menembus kegelapan jika aku cukup cepat. Skin-skin yang ngeri-ngeri ya. Ada modal main Mobile Legends. Orang dalam doang itu sepertinya kekurangan diamond. Kasian sekali ya. Ya, kita masuk game pertama antara PDS melawan BDX. Di PDS ada Asus, Brody, Vexana, Alpha, Beleric. Di BDX ada Fanny, Valir, Hanabi, Edit, dan Lunox. Siapakah yang akan mendapatkan satu tiket terakhir menuju final Mobile Legends Asik dan Santai 2023 ULTG Tangerang Kota? Melas. Ya, to Mobile kita Legends. Masuk ke Land of Dawn. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Merah. All troops deploy. Fan juga dibantuin biar cepet kayaknya. Apa sendirian? Fanny dibantuin. Kelihatan ini mana yang teamwork, mana yang ini ya. Oh, ini udah mulai jadi pertarungan di sisi Godland. Lane juga sudah mulai colek-colekan. BDX ini tim gabungan Gipat, Curug, dan SGS. Nah, harusnya Mas Afif sama Mas Sugiarto ini sponsorin ini. Udah kayak Mas Sue. Sponsorin TNC. Oh, First Blood. Editnya tewas. Blood pertama dari tim PDS. Goodland masih loh mati. Beleric-nya nggak kelihatan kok, tahu-tahu mati. Wah, ini mulai rusuh. Dia bukti apa menunjukkan dia kartu Tartel sudah muncul. BDX mulai ngambil Tartel. PDS dari tadi tuh nggak Tartel. Tartel diselekin aja ya lawan NC juga. Tidak buat objektif kan ya, mati dong taninya dia. Mantap Josh. Rata-rata udah mulai ulti kebuka nih, level 4 semua. Item juga lumayan. Item lihat masuk mid game. Alphanya ulti tapi nggak kena, bak kena banget tapi dan ralirnya. Wow, wow, mantap ketebak guys, langsung di shutdown. Geng dia itu, aduh Lunox-nya ya masih bisa dengan ultinya kabur. Ini dari tadi udah ke shutdown, ini mati lagi dia, mati lagi kayak ini. Oh, enggak mas.
aman. Nah, rusuh kerusuhannya. Alpha masuk pusingnya. Tapi kami masih bisa kabur. Loh, jangkrik offset. Shutdown saja. Wow, Alphanya coba nyelek-nyelek. Balir. Tapi karena ya turtle. Oke, kita lihat di turtle. Apakah PDS kali ini? Oh, nggak peduli juga PDS ini sama turtle ya. PDS ngambil turtle. Iya, turtle kedua diamankan oleh PDS. Ya, kejebak lagi guys, paninya guys. Aduh. Ya, loh kok mati? Vexana ya, kena racunnya Vexana kayaknya. Dia di Exilent, ya Beleric, ya mati dah. Wah, gak diketerusin sama Bebayu. Masih kasihan dia sama Mas Panji. Apakah terjadi kerusuhan? Hanabinya digeng guys. Abis datang membantu tapi sepertinya sudah terlambat. Nunoknya iya mati juga nih kayaknya. Nunok, oh enggak mati, ada ultinya. Ya malah jadi rata nih balik. Comeback. Mega kill. Gagal. 2-1. Kita kembali ke XP lane. Kalah level Panji sama Bebayu. Jempol PDS, PDS, ya, Beleriknya hampir aja tadi, geng. Turtle ketiga akan diambil lagi oleh, ya, oh, kali ini diganggu turtlenya. Ngejar ya goldnya dari PDX, sempat tertinggal lalu tampil diamankan dan sekarang gua mengejar. Coba colek-colek nonoknya, apakah mati? Yo, mantap ini. Oh, tapi dibalas dengan up ya, dibalas. Fanny datang, Fanny-nya liar sekali, mantap, Fanny. Gosh. Aduh itu, ya mati deh. Ya, Dixie. Oh, ya udah gak bisa, itu sulit. 27A dari tim BDX ini, diam-diam nge-push. Lane atas dari tim PDS, habis, gundul, sisa satu. Buff juga diambil sama Pani, makin jaya tuh Pani. Jaya di darat, laut, dan udara. Jadi pertarungan di mid lane, 4-3. Colek-colekan aja, jadi war spesial
guru BK ini. Wah, kira dikeroyok dua. Tetap bisa lolos. Ya, tuh lolos. Midlane. Ya, nggak kena ultinya apa. Wah, panuan masuk. Tahu dia apanya udah ulti. Iya, dua hero terdadang oleh BDX. Lord, apakah dia Lord ternyata? Ini BDX. Ini BDX. Ini BDX. Ini cepet juga ya, Lord. Red team has slain the Lord. DS tertekan ya, tower udah hilang dua, musuh dapet Lord. Oh, sekarat nih editnya, sekarang mau di terus mulai regroup tim TDS. Ini tapi dihalangi sama Lord. Blue team turret has been destroyed. Tower mid juga udah hancur. Oh, satu. Digunduli guys, tower dari tim BDS. Lord juga sudah mulai masuk ke jantung pertahanan tim BDS. Apakah mampu menjebol tower terakhir? Iya. Blue team turret has been destroyed. Beneran digundulin guys tower-nya guys. Merah pun dicuri. Oh, bagus banget tadi tuh ultinya Alpha. Mantap. Oh, tapi jadi rata guys BDS-nya. Aduh, habis kalah di end oleh BDX. Wah, tinggal kita jangkrik, habis juga nggak kuat. Akhirnya white out, minion udah masuk. Oke, langsung di end saudara-saudara. BDX menang game pertama. Cukup baik padahal alpanya ya. Sayangnya itu guru BK. Ganti aja lah itu guru BK lah. Aduh. MVP-nya Amle. Kita tunggu game kedua. Apakah BDX langsung mengakhiri perlawanan PDS atau PDS masih bisa menyeimbangkan kedudukan? Kita tunggu saudara-saudara. Lee Deso, BDS, Dixie. Di posisi BDX first pick. Ya. Oke, kedua tim sudah siap. Kita menandakan game kedua antara BDX Brother Dex melawan
pelanggaran disiplin sedang atau PDS. Telepon mulu sama siapa tuh? Jangan gitulah. PDS, kalau menang jangan gitulah. Dia mencoba mengganggu tim BDS. Kok ini keluar? Guru BK masih dipakai aja itu. Ya ampun. Masih bertahan ya di tim, kayaknya dia sponsor atau apa ini. Lawan BNC 2 game kayu. Lawan BDX kayu juga. Oh, diganti tampaknya jangkrik, diganti oleh senyap. Senyap ini pakai huruf apa sih? Korea, Cina, Jepang. Jepang kayaknya sih, dia penggemar Jackson. Ayo, ready? Ya, game kedua BDX melawan PDS untuk memperbuatkan satu tiket ke Grand Final Blast 2023 ULTG Tangerang Kota yang disponsori oleh hanya cinta dan malam yang sponsor tidak akan pernah habis. Cecilion di band masih dengan pola yang sama ngeband Mas Fadli sepertinya. Ninja terkuat ya, telah tiba. Selalu di band. Sihirku Pali mengalir bebas seperti angin. Hanabi, Hanabi. Sanjo. Sepertinya Hanabinya tadi cukup merepotkan ya, tim PDS. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Hero apakah yang akan dipick oleh PDS? Opol Kupa. Opol dan Kupa adalah sahabat terbaik di dunia. Mas Fadli ngambil Opol nih, mau ubah role sepertinya ya. Bumblebee siap bertugas. Ada rotasi di tim TDS. Atau nanti mungkin tuker dengan Kenyot. Akulah sang pengendali petir kuno. Pemburu semua dewa jahat. Pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Excellent duel dengan guru BK. Hilda. Bertarung, bertarung untuk memperoleh jawabannya. Kita lihat apakah masih kayu juga atau ada perbaikan. Band ketiga dari tim PDS. Ayo bermain bersama. Change, Change. Di band Change. Got no life. Ayo akan di band oleh I Got My Life. Lautan bukan sekadar rumah kita. Lautan adalah jati diri kita. Orang dalam. Ini Glenn ya, ngambilnya. Ya.
Meskipun aku masih muda, aku bisa melindungi kerajaan ini dengan nyawaku. Paninya tadi cukup baik ya, mainnya rusuh dia, ngacak-ngacak tim PDF, bikin panik, tiba-tiba terbang ke sana kemari. Isinya ambil. Aku akan melindungimu. Jadi Roma terus. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Mas Fadli, user magi, pakai popol kupang, akhirnya beneran rotasi roll atau memang udah pasrah PDS ini ya? Udahlah, pasrah aja. Ya, game kedua BDX ada Fanny, Lolita, Harley, Edith, dan Brody. Sedangkan di PDS ada Kagura, Kaja, Popol Kupa, Xbox, dan Hilda. Kita saksikan apakah BDX akan langsung mendapatkan tiket final melawan TNC atau PDX masih bisa mengimbangi game ini, berjuang untuk satu tiket terakhir ke final. Welcome to Mobile Legends. Ya, kita sudah masuk ke Land of Dawn. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. BDX. All troops deployed. Bentar ya, waktunya diganggu ini. Mintain tanda tangan. Banyak betul. Belum ada first blood tapi aman, masih bermain aman. Ya, di gold lane apakah ada blood? Ya, blood dapat. Kokol juga satu dia itu masih bisa kabur. Oh, balas tapi ya. Dia masih dikejar. Jadi semua kemana kau? Tewas kau. Dapat 2 kill ya. Satu sudah muncul. Akan dicolek. Ya, turtle yang dicolek oleh tim BDX. Tim BDX ini jarang kita ngambil turtle. Oh, tapi ada gangguan. Iya, mati dong. Red Team Hero has been slain. Down. Spati. Spati. Ini di game nih. Amulet terdekat. Iya, di. Kalah.
boleh beli besok. Iya, Baba Yu. Ya, orang dalam habis, orang dalam. Hero has been slain. Selamat pagi. Dan teman-teman, guys. Killing spree. Taninya boleh juga itu. Red team hero has double kill. Sat. Kill. Gagalkan ultinya Lolita. Wow. Apa yang terjadi? Sangat. BK-nya double kill. Ya, paninya mati. Cukup berani ya. Red team turret has been destroyed. Thank you.
dia punya Immortal Harley. Oh, masih hidup aja. Mendekati early game, early game. Apakah bisa begitu? Sulit ya, berdatangan membantu tim PDS. Mantap. Mulai menunjukkan perlawanan ya dari tim PDS ini. PDS dan BDX sebelumnya sudah pernah bertemu di fase grup. Ya mati itu orang dalam. Pertandingan dari di mid lane, kita lihat kita masuk tapi ada Lord. Ini Lord akan diambil oleh tim BDX. BDX dan PDS ini sudah pernah berjumpa di fase grup dengan hasil imbang ya, 1-1. Akankah hal itu terjadi di game kali ini yang untuk memperebutkan tiket ke final? PDC dengan gagahnya sudah menunggu di final. Emang no counter itu. Saya puji-puji sengaja biar dapat supply dari Mas Tueng. Siapa tahu kopi-kopi ada gitu. Lord sudah mulai masuk ya. Ya sekarang Lolita. Tapi teman-temannya sudah juga di lane bawah sudah jebol. Sanggup bertahan. Lihat. Tinggal tower terakhir BDS. Tim BDS ada 6 tower lagi. Apa terjadi? War down. Oh, Lolitanya bagus banget itu, langsung jadi BK ini, di geng, apakah masih kuat, larinya cepet banget. Ya, apakah kali ini, bisa tuh juga. Ya, niat guys. Saya pikir ternyata panik. Dan ini final maniak. Mantap. Paninya ngalah dikit itu tepek gitu. Aduh, malu banget ini. Ini final di tepek. Kita langsung di end. Iya, mantap. BDX dapatkan satu tiket terakhir di final Kelas 2023.
Selanjutnya BDX akan berhadapan dengan TNC di Grand Final Mobile Legend Asik dan Santai 2023. LTG Tangerang Kota. Tim proteksi harus tersingkir, gagal dapat hadiah karena hadiah hanya ada juara 1 dan juara 2. MVP-nya Amle tadi luar biasa. Maniak guys. Maniak Amle luar biasa. Guru BK ada sedikit perbaikan tapi tidak menolong tim. Mantap, mantap. Kita tunggu babak final. Kita akan rehat sejenak.